Bar, saya minta bantuan anak saya untuk dikasih modem bantuan ya, anak saya punya. Wah, nggak ngertinya sudah ada ucapan ini lahir dari teman-teman sekitar jam 12.15 tadi di grup saya tahunya. Nah, setelah itu saya buru-buru, saya mandi, sholat duhur, terus saya langsung berangkat ke sini. Tapi yang tadi sendiri melihat sosok Pak Polo seperti apa? Pak Polo itu orangnya humble sekali ya, jadi supel, pintar bergaul, dan dia biarpun dia itu pelawak junior ya, tapi saya anggap sudah menjadi senior karena apa? Dia bisa bergabung dengan pelawak yang artinya itu yang di atasnya dia ya. Jadi Pak Polo dengan keluarganya saya lihat sendiri, dia sangat akrab, apalagi dengan ibunya ya, sebelum ibunya tidak ada itu sangat dekat sekali. Nah, dengan keluarganya Pak Polo itu dengan saudara-saudaranya yang saya tahu sangat erat sekali. Jadi mulai muda Pak Polo bujangan itu banyak adik-adiknya yang satu rumah dengan Pak Polo, semua yang ngurusi Pak Polo. Tapi om tahu nggak sih kalau Pak Polo itu penyakitnya apa? Nah, Pak Polo mulai dulu sakitnya yang saya tahu satu kena kencing manis ya. Kedua dia punya penyakit paru-paru ya. Setahu saya sudah 3 kali ya. Pertama ya sampai badannya dulu terus habis masuk rumah sakit, setelah itu sembuh ya, dan biasanya perawatannya kan 6 bulan ya. Nah, setelah itu udah sembuh, sehat kembali, beberapa tahun kemudian kambuh lagi ya guys ya. Nah, kambuh lagi, masuk rumah sakit lagi, sembuh lagi. Nah, ini yang terakhir kambuh ini nggak sembuh-sembuh itu, makin berat gini saya gitu. Setahu saya dia dulu kalau dia sakit paru-paru itu enggak seperti ini ya, enggak tahu apa komplikasi dengan jantung atau apa, saya juga tidak tahu itu ya. Setiap hari itu kok dia itu sesek terus, napasnya yang dikeluhkan napasnya di rumah sakit sama dokter suruh istirahat di rumah saja ya. Tapi setiap hari itu bawa oksigen, mana-mana bawa oksigen dia itu. Jadi setiap kambuh, oksigen, yang tabung yang gede itu loh. Tanggal muda itu bulan 2 itu kan syuting sama saya juga. Dia bawa tabung gas juga, ya, mana-mana. Jadi saya pikir, apa sih sakitnya, saya juga nggak tahu persis. Tahu saya cuma paru-paru aja, gitu. Nah, terus setelah syuting 5 hari, dia selalu istirahat di rumah sini. Masih kalau di grup WA Anan tetap bercanda di grup itu, tetap dulu itu tidak merubah, tidak ada perubahan. Cuman kalau ada undangan makan di mana gitu, dia sudah nggak datang. 2 kali kita undang ya, nggak datang terus Pak Polo. Dia lebih baik istirahat di rumah karena masih tetap pakai oksigen kemana-mana. Terus tadi malam apa tadi pagi ya, yang dia nge-share di danau ya. Danau apa kan? Tadi malam, oh sore ya, di Danau Sumarekon dia bilang, "Lur, lagi istirahat, lagi ini apa namanya, cari udara segar di Danau Sumarekon," dia bilang gitu. Ya bercanda aja ya, ya kita karena di grup ya, kita cuma bisa mendoakan ya. Nah tadi itu, setelah itu kok tadi pagi itu ya nggak pagi lah, udah siang jam 10 lebih pokoknya. Ponakannya WA saya, Pak Polo masuk rumah sakit. Saya masih di luar. Begitu saya ke dalam rumah, wifi saya mati, data seluler nggak bisa. Ya udahlah, nanti sore-sore saya pikir ke rumah sakit lah, biasanya gitu. Nah, udah saya istirahat. Begitu saya bangun, istri saya ngasih tahu, "Udah dengar kabar apa belum?" "Kenapa?" "Pak Polo nggak ada," kata istri saya. "Bagus ya. Udah, saya minta bantuan sama anak saya untuk disambungkan modemnya itu. Saya buka grup saya udah penuh." Udah, akhirnya saya mandi terus saya lari kemari. Ada keinginan terakhir mungkin dari Pak Polo sendiri?
Pak Polo tidak pernah ya, dia keinginannya cuma kepengen sehat kembali aja. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Pak Polo sehat kembali kan gitu. Mengingat bahwa grup Sri Mulat yang ada di Jakarta ini tinggal lakinya ya, tinggal 4 orang. Saya, Pak Polo, Mas Tesi, Pak Tarsan. Ya. Nah ini, kalau Pak Siti ini kan junior kami. Baru ya, baru. Baru melama berapa tahun, 30 tahun ya. Ya. Nah, tinggal tiga ini saya, Pak Tarsan, Mas Tesi sekarang. Ya, saya juga hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Pak Polo diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Semoga husnul khotimah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru.